Kita pasti menginginkan anak-anak kita menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, dan memiliki daya juang. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya agar dalam diri anak-anak kita terbangun kemandirian, ketangguhan, dan daya juang? Ya, yang pertama, kondisikan anak-anak kita memiliki emosi positif dalam menghadapi tantangan. Tentu saja dalam kehidupannya, seorang anak pasti akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan sesuai dengan porsinya. Ajar mereka untuk memberikan makna dan value yang positif atas berbagai tantangan yang sedang mereka hadapi. Sehingga mereka memiliki emosi yang positif dalam menghadapi tantangan tersebut. Yang kedua, beri tanggung jawab untuk anak-anak mengurus dirinya dan kebutuhannya. Pada tahap tertentu, seorang anak dapat diberi tanggung jawab untuk mengurus dirinya dan kebutuhannya. Contohnya, kalau anak yang lebih besar, kita bisa izinkan mereka untuk mengurus kamar mereka sendiri dan mendapatkan bagian dalam tugas rumah tangga meskipun mungkin kita memiliki ART di rumah. Dengan mereka mengambil bagian dari tanggung jawab yang ada, mereka sedang berlatih menjadi pribadi yang lebih mandiri. Yang ketiga, izinkan anak-anak kita untuk mengalami kegagalan. Tentu saja dalam hal yang positif, dan bukan karena melakukan hal yang tidak benar. Izinkan anak tersebut untuk melalui proses yang ada. Proses seorang anak mengalami suatu kegagalan dan bangkit untuk mencoba lagi akan menumbuhkan daya juang dalam dirinya. Sebagai orang tua, beri arahan yang akurat kepada mereka sehingga anak dapat selalu melihat ada jalan keluar untuk bangkit kembali dari kegagalannya. Dan anak kita akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan tidak mudah menyerah. Mari kita sama-sama melakukan bagian kita sehingga anak-anak kita selalu mendapatkan dukungan ketika mereka menumbuhkan kemandirian, ketangguhan, dan daya juang di dalam diri mereka. Tuhan memberkati.